Program Selamatkan Lingkungan yang disingkat dengan SELINKU dimulai dengan penghijauan pada kawasan mangrove dengan menanam sejumlah bibit untuk menjaga kelestarian alam dan juga sebagai kawasan wisata bagi masyarakat. Program SELINKU Selamatkan Lingkungan yang digagas peserta pelatihan administrator kepemimpinan dari Dinas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan dengan penanaman sejumlah bibit mangrove di kawasan wisata mangrove di Kota Sorong. Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pohon diharapkan mampu memberikan dampak bagi perbaikan lingkungan di Kota Sorong menjadi bersih, asri, indah, dan sejuk. Kepala Dinas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Sorong sangat mendukung program SELINKU menuju kota yang berwawasan lingkungan dengan penghijauan pada sejumlah kawasan daerah resapan air untuk memulihkan kerusakan lingkungan saat ini. Mendukung staf kami, Kabid Tata Lingkungan, terkait dengan kegiatan pelatihan kepemimpinan, kepemimpinan administrasi nasional, di mana kami menanam beberapa mangrove. Bertepatan dengan hari ini adalah hari pohon sedunia. Satu pohon itu mahal, sehingga hari ini dirayakan secara dunia, secara global, merayakan Hari Pohon. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.